Sekarang olahraga berikutnya adalah bagi teman-teman yang ukur selama 20 kilo sehari ya. Jadi itu adalah yang pertama, yang kedua adalah lari ya. Sudah siap? Ya, ada iklan. Ya, ayo Dedi. Woi. Ya, sambil mengangkat tangan ya untuk menguruskan badan demi menurunkan kelebihan beban karena beratnya sudah 1 kintal lebih. Madi. Lain lari rutin lakukan 100 kali selama sehari ya. 100 kali. Jamin lah, turun 1 kilo. Setengah kilo, Dit. Jadi kuat gak satu sekali? Kuat lah, ini 10, itu bilang ya. 100 ya. Ya, namanya jadi tapak kelelahan sehingga jalan kaki. Batuk-batuk. Hari lagi semangat kemerdekaan 17 Agustus merdeka. Lari Dedi. Wah. Dari kejauhan mengejar 3 kamu baby. Ya, ini kegiatan anak-anak juga di sini ya pagi hari. Mana? 4. Semangat, masih 96 kali lagi puterannya. Terus 45. Bebeknya ketawa ngeliatin diri lain. Baby jadi gerak-gerak. Nanti kalau udah deko Dedi lari-lari olahraga ya. Semangat. Ya, awaknya sudah mulai capek ya karena sudah 3 menit lebih 40 detik berlari. Jadi 3 menit 45 5 detik larinya sudah. Ya. Ya, terus. Kita ganti suasana jalan ya. Biar gak masuk angin. Oke. Ya, ini sesi berikutnya. Lakukan ini. Sekali. Ya. Ya, sambil jempolnya diangkat ya. Biar semangat pagi. Makin fit badannya. Udah keringetan belum? Oh iya. Jangan menyerah ya.
Targetnya turun berapa kilo, jadi? Targetnya turun berapa kilo? Turun 20 kilo. Setelah exercise hari ini 20 kilo. Oke. Okay. Ya gini terus ya sampai nanti ya, sampai sore. Ya, ini adalah tanda-tanda orangnya tidak pernah berolahraga. Alhasil kemeng semuanya. Oke. Tiga, empat, push. Semangat. Terus. Ya kita lihat nanti tuh kilo. Emang Dedi. Jadi harus dipaksa Dedi. Oleh pingsan sopuse gotong. Ternyata Didi masih kuat mengangkat badannya sendiri. Harus kuat 3 kali toh. Jadi ya itu adalah cara-cara murah ya. Ingin berolahraga. Jadi ya mau menguruskan badan. Ya menguruskan badan sehari. Seperti saya. Kak kerjo. Olahraga tuh. Olahraga begitu 24 jam turun ya. Habis itu mungkin masuk ke sini. Oke, siap teman-teman.